Pemirsa, dalam upaya mendukung berbagai kebutuhan bisnis serta meningkatkan ekonomi masyarakat, PT Toyota Astra Motor atau TAM secara resmi meluncurkan Alneo Hilux Rangga sebagai solusi untuk menjawab aspirasi masyarakat setempat. Hadir secara langsung dalam peluncuran tersebut, Direktur PT Toyota Astra Motor Hiroyuki Oida yang dalam hal ini disambut antusias oleh para tamu yang berhadir. Acara berlangsung di La Saraya Resto dan Cafe pada Sabtu 19 Oktober 2024. Dirinya mengatakan sudah sejak lama Toyota berupaya untuk menyediakan mobility for all sebagai solusi mobilitas yang gesit, andal, dan dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan individu, bisnis, dan komunitas. Ya, terima kasih. Hilux Rangga ini new challenge for Toyota sebagai mobilitas solusi untuk kontribusi semua lapisan masyarakat Indonesia. Jadi bisa dipakai untuk bisnis, bisa dipakai untuk personal, apa saja bisa dipakaikan. Terus kita siapkan karoseri ya, banyak bodybuilder kita kerja sama Toyota Astra Motor kasih sertifikasi yang sudah 70 bodybuilder bisa supply karoseri variation. Dirinya pun optimis inovasi tersebut bisa menjadi kebanggaan masyarakat khususnya pada berbagai medan yang ditempuh seperti di Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Niswa Dayak TV mengabarkan.